Baik, kami informasikan pada pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah pada tanggal 29 Juli 2001 terima informasi dari Babinsa atau sama Bapak Yosafat bahwa telah terjadi kondisi yang membahayakan jiwa manusia di sekitaran Waduk Aji kilometer 13 Balikpapan. Korban atas nama Fikri, 25 tahun, dilaporkan tenggelam pada pukul 16.50 setelah berenang bersama 6 temannya di waduk tersebut. Korban tenggelam dalam kedalaman sekitar lebih 4 meter. Dan saat ini telah dilaksanakan evakuasi oleh unsur gabungan dari Basarnas, dari TNI Polri dan juga relawan. Pada pukul 18.01, korban atas nama Fikri 25 tahun berhasil dievakuasi, diselamatkan atau korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilaksanakan manual oleh rekan-rekan unsur gabungan. Dengan demikian korban dilaporkan tenggelam dan meninggal dunia dan saat ini korban sedang proses evakuasi menuju rumah sakit umum Kanojoso Jatibowo. Demikian ya, teman-teman.